Salam bahagia dan selamat datang ke Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur untuk menantikan pertembungan di antara dua pasukan PDRM yang terus akan berdepan dengan juara bertahan Johor Darul Takzim. Fahmisas, penerungan yang baik membenarkan Corbin untuk mara. Bijak dari Corbin. Hanya melakukan pressing, mencari sudut di sebelah kiri. Akia mengawal. Afiq lebarkan kepada Corbin. Ada tiga pemain yang menunggu hantaran dari Corbin. Diridon yang dapat meluru. Dari Diago diselamatkan oleh Brian C. Masih lagi dalam kawalan JDT. Nazmi ke belakang untuk Nacho. Ya, satu penyematan yang betul baik dilakukan oleh Diago. Tapi sayangnya kita boleh lihat Brian sudah pun bersedia. Akan dari Liridon, Matthew Davis. Terpaan Brian C dapat diselamatkan dengan percubaan Akia. Biarpun di peringkat awal, tangkapan yang terlucut, set piece seperti ini sebaiknya mungkin. Dari Asli Mazuki, hantaran ke Fapus, tandukan terus dan terlepas peluang untuk PDRM mendapatkan jaringan. Hanya melintasi di hadapan pintu gol JDT. Peluang terbaik mereka. Fahmisas, lihat kedudukan Nazmi yang tidak dikawal. Diogo yang menunggu dalam kawasan penalti. Masih lagi Nazmi dengan percubaan Derek. Dikuis keluar oleh Brian C. Hantaran rendah dari Diogo. Tampanan Serda dikeluarkan oleh Shoran Soyunov. Mana diteruskan oleh Matthew Davis untuk Akia. Afiq kembali semula kepada Akia Rashid. Pelang untuk JDT. Hantaran dari Akia diselamatkan oleh Brian C. Diogo cuba menggunakan kepantasannya. Diogo masuk ke dalam kawasan penalti dari Diogo. Tekanan yang baik dilakukan. Davis, Akia untuk Afiq. Ada ruang buat Afiq. Satu hantaran dari Afiq. Tandukan Cabrera dapat diselamatkan di situ. Dari Fahmisas yang melakukan tandukan. Dan satu lagi peluang. Kali ini perebutan di antara Fadli pula. Cabrera mencuba. Nazmi Faiz bijak untuk melepaskan diri dari Nazmi. Hantaran rendah. Apakah bola terkena tangan? Keeper whistle dari pengadil memberikan sepakan penalti kepada Johor Darul Takzim. Diogo diselamatkan oleh Brian C. Dan susulan kali ini jaringan yang akhirnya membolehkan Harimau Selatan untuk memecah kebutuhan menerusi Diogo. Terlepas. Tandukan yang dilepaskan oleh Syarat Soyunov. Johor Darul Takzim mengutip mata yang ke-9 untuk menjadi pasukan yang pertama kekal dengan rekod kemenangan 100% di permulaan musim baharu CIMB Liga Super 2020. Mereka terpaksa menanti sehingga minit ke-84 menerusi jaringan dari Diogo yang sebelum itu gagal menggunakan atau menewaskan Brian C di sepakan penalti. Tapi nasib yang menyebelahi Diogo untuk beliau menolak masuk bola bagi menjadikan keputusan muktamad di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur PDRM 0 Johor Darul Takzim 1.